he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Belum. Baru pertama. We can be together, baby. Jalannya jauh ya, Bu? Jauh ya? Oke, sebentar lagi nyampe kok, enggak jauh. Enggak jauh ya, Bu. Oh, jadi ini mahasiswa juga di sana semua. Oh, iya. Panggungnya di sana, Bu, ya? Iya, panggungnya di sana, Pak. Bu Rektor udah di sana. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul untuk merayakan Dies Natalis Fakultas Ekonomi Unika Majene yang ke-55 dengan bersama-sama menanam 55.000 pohon mangrove. Satu kepedulian dari anak-anak mahasiswa bahwa kita Jakarta ini kan bukan hanya soal masalah buang sampah nih. Kalau buang sampah aja cuek gitu kan, apalagi mau nanam. Ini tiba-tiba ada mahasiswa, ada BCA Group, ada Atma Jaya yang termasuk Dinas Kelautan, termasuk yang kementerian ya, sama juga relawan Mangrove for Future ya, itu sangat bagus. Berarti ini kita ada harapan Jakarta ini. Gak apa-apa soal sampah, cuma buang. Ini nanem aja mau. Nah ini kita harap gerakan ini bisa terus. Terutama soal coastal defense ini, pertahanan pesisir utara ini. Sesuai dengan nilai-nilai itu dari yang kita tanamkan kepada masyarakat, komunitas tidak berjaya, maka kepedulian terhadap sesama, kepedulian kepada kesejahteraan sosial, maka kepedulian terhadap lingkungan itu adalah salah satu manifestasi dari apa yang kita inginkan. Karena lingkungan adalah merupakan saudara yang terdekat buat kita. Fakultas Ekonomi dalam rangka 55 tahun, nanti kami akan lanjutkan bersama dengan seluruh sivitas akademika pada tahun 2015 bersama-sama tadi saya juga mengatakan dengan BCA.
berlanjut, kita lebih ajak lagi memperbanyak seluruh dari universitas untuk ikut serta dalam kepedulian terhadap lingkungan. Ini barangkali menjadi sebuah upaya kita untuk memperkenalkan mereka bahwa Anda ini sebagai orang yang beruntung. Ingat, ada banyak orang pengen sekolah, banyak orang pengen masuk universitas yang bagus dan tidak banyak bisa mendapat kesempatan itu. Anda sebagai orang beruntung harus juga mengabdikan keberuntungan itu bagi masyarakat luas. Ya, salah satu dengan kegiatan seperti ini. Jadi kita menanamkan kepedulian itu tidak dengan menjelaskan apa itu kepedulian, tetapi dengan membuat mereka terjun langsung melakukan apa yang namanya kepedulian itu. Kontribusi kita adalah 55.000 mangrove. Termasuk juga beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan pertemuan-pertemuan yang kita adakan sebelum kegiatan ini. Jadi 55.000 mangrove itu memang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harapan ke depan, ekosistem yang terkoneksi dengan mangrove itu akan pulih di Laut Jawa. Pertama, udang, kepiting, biota-biota laut lainnya, termasuk juga perlindungan terhadap juvenil atau apa itu anak-anak daripada ikan-ikan demersal. Itu semuanya ke mangrove. Nah, di situ pentingnya posisi mangrove untuk kita lestarikan. Kami memang dari Mangrove for the Future ini memiliki program untuk bagaimana kita menjaga kelestarian kawasan pesisir khususnya, untuk sebetulnya lebih pada bagaimana meningkatkan resilience dari masyarakat pesisir. Itu target utama kita. Penanaman mangrove dengan tema Mangrove for Our Future ini, ya, kita berharap bahwa anak-anak peduli hingga kapanpun, hingga ke depannya itu sampai kapanpun. Tanggapan kami sangat positif karena kebetulan program ini sejalan dengan tujuan kami, yaitu untuk pendidikan, budaya, dan lingkungan. Selain membangun lingkungan daerah sini lebih baik, ini hanyalah menanam benih yang nanti akan tumbuh. Benih bukan pohon bakaunya, tetapi benih dari sisi mentalitas bangsa kita. Nah, tujuan kami memang sebagai sebuah lembaga ingin membangun sebuah sukses, yaitu suksesi, terus-menerus. Semoga program ini jangan dihentikan, kita ada terus menanam, dan akhirnya menanam pemahaman mengenai lingkungan sehat dan bersih di Indonesia. Memang kegiatan kita hari ini cukup membanggakan bagi saya, karena apalagi kepedulian terhadap lingkungan, khususnya penanaman mangrove ini, dilakukan oleh generasi muda. Ini suatu harapan ke depan supaya kita lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Mangrove ini mempunyai fungsi yang sangat banyak. Selain dia mempunyai fungsi lingkungan, misalnya untuk menahan abrasi sebagai habitat untuk berkembang biaknya organisme, itu ikan, udang, kepiting, dan lain-lainnya. Ini juga kalau di tengah kota seperti ini, dia juga merupakan suatu paru-paru kota. Kami dalam rangka melakukan perawatan dan penjagaan, itu kita lakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat di sini melakukan pengawasan. Kelompok masyarakat itu memang kalau kita kasih insentif kan nggak akan cukup-cukupnya. Memang baru kali ini kita akan coba naikkan, memberikan insentif sesuai dengan UMP. Tapi kalau melihat tugas dia untuk menjaga mangrove ini sangat besar dan risikonya tinggi. Kenapa saya bilang risiko tinggi? Di sini banyak ular, banyak biawak, apa segala macam. Nah, akhirnya mereka itu kita kasih jatah khusus, kamu menjaga daerah sini berapa hektar, kamu menjaga daerah sini. Tapi mereka kreatif yang saya ini. Karena apa? Sampai sekarang sudah ada beliau-beliau juga seperti Pak Ayat ini sudah memanfaatkan buah mangrove itu untuk sirup, ada yang untuk buat dodol dan lain-lain. Itu yang namanya pidada itu. Saya juga baru tahu kalau itu bisa ini. Dan itu sudah ke seluruh Indonesia. Kemarin PENAS di Malang kita ikutkan. Kemarin ada juga di Makassar, Hari Pangan Sedunia, kita produknya kita bawa. Pidada itu buahnya seperti ini. Nih. Bisa dibuat sirup. Dibuat sirup, dibuat selai, dibuat dodol. Tapi ternyata ada dua jenis, ada yang helai ininya 5, ada helainya 6 yang bisa dibuat jadi sirup tuh yang ini. Soalnya yang 5 sepet ya, Pak ya. Sepet jadi nggak bisa dibuat ininya. Buahnya ya dikupas, dicuci, dikupas, terus diambil dagingnya, di blender, terus direbus gitu. Kita belum bisa memasarkan ke warung-warung, cuman baru pesanan-pesanan aja gitu. Kalau ada acara pesen gitu, cuman untuk menunjukin
bahwa apa hutan ini, buah ini bisa diolah gitu aja. Bisa bermanfaat. Capek, terus susah soalnya kejeblos sampai dalam banget, sampai selutut lebih. Nggak ngitung sih, cuma 4 baris gitu. Seru banget, kayak gini kan belum pernah seumur hidup sih, cuma sekali mungkin. Terus juga nanam kan manfaat buat ya lingkungan lah. Mangrove kan baik banget gitu. Apa ya manfaatnya yang bisa kita ambil juga. Di sini seru, bisa kenal teman baru juga. Terus kebersamaannya tadi ngoper-ngoper bibit sampai dalam. Tapi seru lah. Acaranya seru, terus bisa berpartisipasi menjaga lingkungan alam juga. Ya, kita di situ belajar untuk bekerja keras, untuk bekerja sama sama lain buat menjaga kelestarian alam. Harapannya sih nggak terlibatnya nggak cuma satu. Ini kan harus saya itu kan katanya tadi masih sustainable ya. Jadi kalau bisa sih acaranya rutin, terus mungkin abis ditanam mungkin kita lihat setahun dua tahun ke depan jadinya gimana sih? Apakah dia udah kering atau perlu ditanam lagi atau gimana? Jadi pengalaman kita pada hari ini itu seru banget. Kita kebetulan ada 10 orang dari mahasiswa UIN Syarifuddin Universitas Jakarta. Kita seneng banget bisa gabung ikutan nanam pohon mangrove ya buat lestariin lingkungan biar apa pencegahan abrasi laut juga. Aku seneng banget gabung sama anak Atmajaya, sama teman-teman yang lainnya. Teman-teman semua di sini bersahabat dan pas pengalaman lagi nanamnya tadi kita ada yang kecebur terus nanamnya seru lah pokoknya walaupun panas-panasan tapi kita tetap pas banget temanya dengan global warming ditambah lagi dengan adanya isu-isu nantinya akan banjir lah atau bencana alam lah, kita mengantisipasi sebelum terjadinya sesuatu atau sebelum terjadinya adanya masalah. Bring me down, can't numb you. Bring me down, your love is too high. Because I'm